Penyanyi Isyana Sarasvati berencana akan menggelar konser dalam waktu dekat. Apalagi kini Presiden Jokowi sudah memperbolehkan konser berskala besar. Semoga itu menjadi titik terang juga bagi kami para musisi. Nextnya, aku berharap bisa mengadakan konser dalam waktu dekat, kata Isyana Sarasvati di kawasan Nusa Dua, Bali, Minggu, 27 Maret 2022. Namun, penyanyi kelahiran 1993 ini belum bisa memastikan kapan konsernya akan digelar. Pasalnya, ini masih direncanakan karena baru terpikir setelah Jokowi mengizinkan konser berskala besar. Sebagai bukti, konser Joyland Bali 2022 adalah konser perdana setelah pandemi COVID-19 melanda tanah air. Dalam waktu dekat ini Isyana juga akan ada proyek terbaru. Tak hanya itu, ia juga rencananya akan berkolaborasi dengan musisi lain. Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa konser berskala besar sudah diizinkan, yang terpenting izin ke Kapolri. Hal itu diungkapkannya saat hadir di talk show Joyland Bali hari pertama, dengan Raisa dan Cak Lontong, Jumat, 25 Maret 2022. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!